Argentina sukses mengatasi perlawanan ala Chili pada Copa America 2024. Kemenangan tipis 1-0 memastikan La Albiceleste ke babak perempat final. Argentina tampil dengan starting 11 yang berbeda dibanding laga melawan Kanada. Angel Di Maria dan Leandro Paredes dicadangkan, namun Lionel Messi tetap jadi tumpuan. Meskipun Argentina tampil dominan dan agresif sejak menit awal, lini belakang Chili yang kokoh berhasil membendung serangan-serangan Albiceleste. Acá está el dueño de la 10 Argentina y vaya que pesa la 10 Argentina. Leo con el sin ya no más. Hasta aquí jugamos en la. Di hadapan lebih dari 81.000 pasang mata, Argentina memetik 3 poin kedua di laga kedua, membungkam Chili dengan sebuah gol telat. Dos veces hasta que llegaba esta jugada. Y Lautaro Martínez con el disparo para marcar el 1-0. Kali ini bukan Messi pahlawannya, Lautaro Martinez yang layak menyandang gelar tersebut setelah masuk sebagai pengganti untuk menyelamatkan Argentina. Selama 88 menit, pasukan Lionel Scaloni gagal membongkar pertahanan Chile yang alot, tetapi La Roja tak bisa menghentikan bomber Inter Milan itu. Dos veces hasta que llegaba esta jugada. Y Lautaro Martinez con el disparo para marcar el 1-0. Kemenangan ini membutuhkan sebuah keberuntungan kecil, sebuah tendangan penjuru memantul ke kaki Martinez di tiang jauh. Tapi ada peran tak terlihat dari La Pulga sebelum gol kemelut ini tercipta. Leo Messi nampak memberikan instruksi ke pemain Argentina beberapa saat sebelum gol ini tercipta. Para Angelito Di Maria. También en una contra buena de Argentina. Tuvo situaciones. Dia seperti meminta pemain lain agar tak egois dan bernafsu untuk show off dan mencetak gol demi namanya sendiri. Terlihat jelas bagaimana cara Messi memberikan instruksi ke pemain yang lain. Una descarga de Messi para Lautaro, una pelota profunda para Angelito Di María. También en una contra buena de Argentina. Tuvo situaciones. Namun di pertandingan saat ini, keberuntungan kecil sudahlah cukup. Argentina zaman dahulu tak selalu semujur itu, tapi sekarang langkah mereka seolah diiringi Dewi Fortuna. Selanjutnya adalah laga pamungkas fase grup kontra Peru, tetapi Argentina sudah mengamankan tiket fase gugur. Para Angelito Di María, también en una contra buena de Argentina, tuvo situaciones. Dos veces hasta que llegaba esta jugada. Y Lautaro Martínez con el disparo para marcar el 1-0. Gimana football lovers? Aduh, pastinya seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastinya kamu pantengin terus FKD Football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.